kita lanjut lagi. Mancing yang kedua itu masih ada satu lagi ya saudara-saudaraku. Di sono. Wah. Mantap, langsung disambar babon saudaraku. Ini monsternya. Oh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Mantap. Hitam legam. Langsung disambar. Ini adalah rezeki ya saudara-saudaraku. Ini adalah rezeki yang memang kita tidak akan pernah tahu. Satu kali lempar langsung disambar. Ini ikannya besar sekali. Waduh. Jantungku mau copot. Rezeki itu tidak akan ketuker saudaraku. Iya. Panglima Jos Gandos. Waduh. Mancing hobinya dari dulu. Dari kecil. Sembari mancing, kemudian kita ini diupload ke YouTube untuk apa? Ya, untuk hiburan, karena kita adalah hobi mantap surantap. Panglima Jos Gandos bukan pejuang monetisasi. Mantap. Monster. Au, lepas saudaraku. Wow. Jos Gandos, Jos Gandos, jangan nombor kamera. Ya. Nanti kita, kita masukin ke dalam kresek ya. Tadi sudah ada satu. Yang ini mantap. Sore hari ini kita mendapatkan rezeki 2 ekor gabus ya. Yang kedua strike-nya monster langsung disambar. Wow, mantap surantap. Jos Gandos. It's for you. Aduh, ini saya masukkan ke dalam. Saya masukkan ke dalam kresek saudara. Ini yang satunya ini. Satu. Tuh. Satunya lagi. Jadi kita dapat 2. Ini ireng banget nih. Ini. Mantap. Jos Gandos. Ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke, teman-temanku semuanya. Para pemancing dimanapun Anda berada, Panglima Jos Gandos, Panglima Mancing Mania, Panglima Besar Mancing Minia. Kok Minia? Iya, Mini itu kecil. Saya berpesan kepada para pemancing ya, kalau mancing jangan ngumpet di belakang kamera. Tunjukkan wajahmu, tunjukkan. Iya. Jangan ngumpet di belakang kamera. Jadi YouTuber jangan malu. Gak boleh malu. Ini perintah Panglima Jos Gandos.
mantap. Jangan malu ya. Karena apa? Anda harus bisa menghibur para penonton. Pokoknya jangan malu. Jos Gandos it for you. Koyolah kuku. Jos Gandos mancingnya batir-batir kunang YouTuber. Mantap. Oke, terima kasih buat Anda ya. Buat Anda semua yang telah menonton videonya Panglima Jos Gandos Ucup Sungai Musi.